Barometer Indonesia News, media online menginformasikan berita aktual tajam dan terpercaya. Pesan Kepala SD SMP Negeri Swasta, teman-teman dari PHI, sahabat saya, teman-teman dari Universitas Gresik. Selamat, terima kasih ya atas doa panjenengan dan saya dikuliahkan oleh teman-teman gratis sampai lulus MPD. Ya, terima kasih pada teman-teman ya, gratis dapat MPD ya, Magister Pendidikan Daring ya. Yang kedua saya sampaikan terima kasih panjenengan dengan apa ya, dengan bangga ya, senang. Saya tidak bisa mengucapkan apa kecuali mari kita dukung dinas pendidikan lebih baik lagi. Siap. Setuju. Setuju. Siap. Dan kepada teman-teman Nonsewu, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak bertanggung jawab, ini kebetulan saya dipotong oleh awal. Hati-hati kok ya. Hati-hati, ganggu kepemimpinanku, ganggu sekolah, hati-hati. Mati kamu ya. Kepala sekolah semuanya gak usah takut sama LSM, sama siapa ini perwakilan ini ya, ini noting kok grupnya kalau ini wartawan LSM sebar itu ya, dan sampai gak kuat hati mati. Saya tidak ingin ada cerita sekarang sekolah takut semuanya ya. Karena apa? Karena Menteri Pendidikan kita dalam Merdeka Belajar, Merdeka Sekolah. Ini harus ditanamkan betul. Karena itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panjenengan. Ini salah satu dukungan kepada kami untuk memimpin pendidikan lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih aman dan lebih nyaman. Amin. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa kecuali mudah-mudahan Allah meridhoi kepemimpinan kami. Amin. Bisa berlanjut sampai saya purna pada tanggal 7 Agustus 2024. Amin. Karena jenengan telah mendukung kami, jenengan adalah bagian dari gerbong kami. Enggak boleh macam-macam. Dan lokomotifnya lurus, ya lurus ya. Enggak usah menggo-menggo. Ikut lokomotif ya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Terima kasih. Gano mangane gano? Oh ada Pak, Bi di atas Bi. Oh di atas ada. Di atas ada. Oh di atas ada. Siap. Soto sing gowo iki. Pak Adi, Pak. Barometer Indonesia News, media online menginformasikan berita aktual tajam dan terpercaya.